Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Adi Sukma Firly, salah satu peserta CNC RIAP 4 2020 BP PPMPV BOE Malang, dan saya berasal dari SMK Mega 10. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan toolpad ya, atau jalur lintasan pembuatan job ini. Yang kebetulan sket saya nanti menggunakan sisi kiri dari job simulasi sesi 1-2 yang ini. Nah, kita langsung masuk. Nah, di sini saya sudah mensimulasikan toolpad ini. Kita lihat di sini toolstocknya sudah, toolstock saya ini 41 sepanjangnya ini, sama di video pertama saya nggih. Terus properti saya pakainya from chuck ini sejauh 30 dari ujung kiri. Nah, kebetulan di sini kan ujung kiri tapi dikerjakan sebagai ujung kanan ya. Enggak apa-apa, ini facelet, parameternya ini tool ini ya. Untuk base itu 0,2, spindle-nya ini sudah kita centang. Base parameternya ini, rock stopper-nya 1. Pakai select end point itu seperti ini, terus roofing ya, roofing-nya ini parameter. Parameternya ini tool pad-nya masih sama 0,2, 7. Bolon-nya harus on, roofing parameternya di OC-nya 1. Ini let in let out nya di jam in jam 8, out nya di jam 12. Kita centang plung parameternya yang ini kita centang, entah centang sudah. Setelah roofing kita harus finishing, parameternya seperti ini untuk yang finishing 0,1, spindle nya di naikkan tadi dari 800 menjadi 900, coolant-nya harus on. Kita finish parameternya, finish stoppernya kasih 1. Lead in lead outnya jangan lupa, lead innya jam 8, outnya jam 12. Kita centang plungnya yang ini, kita centang. Nah, terus untuk yang lead groove, nah, groovingnya atau alurnya toolpadnya ini yang 41 ini R01 W185 groove center narrow di sini di master cam saya ya, LED X9 ini tool numbernya boleh diganti. Di sini saya masih kasih 41, mungkin saya diganti 2 ya. Ini tetap untuk radius groove rock nya ini depth groove nya itu, depth DOC nya ini pilih yang same direction 2 kali incremental ya. Terus proses finishingnya ini unji, ini untuk groove rock parameter itu pilih yang smooth. Sudah kita centang, kita verify dia. Ya, proses verify. Oh, itu belum terselek semuanya. Kita select dulu. Verify, kita perkecil, kita eksekusi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya lihat di isometrik seperti ini. Nah, setelah itu kita post select operation untuk menampilkan jikutnya, kita centang. Nah, di sini misal tugas 1 sisi kiri kita save, prosesnya ditunggu. Ini kita tunggu terlebih dahulu. Ini akan masih menunggu ya. Nah, di sini akan muncul jikutnya, jikut dari program yang kita buat
sisi kiri dari job satu BP PP MPV BUW Malang kelas CNC ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang.